Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Monster TV. Jangan lupa subscribe ya. Sobat Monster TV, mengapa kita dianjurkan duduk saat minum? Sama halnya anjuran makan sambil duduk. Sejumlah alasan mengurai anjuran tersebut dilansir dari berbagai sumber. Tubuh kita didesain untuk mendapatkan manfaat sehat yang maksimal saat duduk dengan posisi punggung tegak. Ketika minum air dengan posisi duduk, nutrisi-nutrisi dalam air bisa mencapai otak dan meningkatkan aktivitasnya. Minum air sambil duduk juga dapat memaksimalkan sistem pencernaan kita. Perut pun tidak mudah kembung. Dengan posisi duduk, manfaat dari air yang kita minum bisa mencapai organ-organ tubuh kita dengan baik. Selain itu, bisa memaksimalkan proses pembuangan racun dari dalam tubuh dan meningkatkan kebugaran tubuh. Sedangkan kalau minum air berdiri, air akan meluncur ke dalam tubuh begitu saja dan tidak bisa mencapai organ-organ tubuh yang semestinya. Minum air sambil berdiri juga memicu sistem saraf dan membuat tubuh jadi tegang. Minum air sambil berdiri juga kurang efektif mengatasi rasa haus karena air juga tidak mencapai liver dan saluran pencernaan dengan baik. Maka dari itu, biasakan minum sambil duduk ya, Sobat Monster TV. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.